Audrey Davis jadi sorotan, salah satunya karena ia adalah anak dari seorang musisi dan vokalis grup band Naif. Berikut ini adalah profil dan fakta seputar Audrey Davis. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Orang tua Audrey, David Bayu Danangjaya dan Sila Delila merupakan pasangan beda agama. Sang ayah diketahui menganut agama Kristen, sedangkan sang ibu merupakan seorang Muslim. Audrey memilih untuk menganut kepercayaan sang ibu. Dalam salah satu unggahannya, Audrey Davis memperlihatkan buku lama miliknya. Buku tersebut ditempeli foto bintang Hollywood lawas bernama Audrey Hepburn. Di bawah foto Audrey Hepburn, Audrey menuliskan bahwa nama Audrey diambil dari nama depan aktris legendaris tersebut. Ya ampun, Ayu Nan. Setiap kali tampil, David kerap mengenakan kacamata, baik kacamata biasa ataupun kacamata hitam. Ternyata hal ini juga dilakukan oleh Audrey. Dalam setiap unggahannya, Audrey Davis terlihat selalu mengenakan kacamata. Selain itu, perempuan berusia 19 tahun ini juga kerap tampil seksi. Darah seni tampaknya mengalir dalam diri Audrey. Memiliki ayah seorang vokalis, rupanya Audrey juga pandai bernyanyi. Tidak banyak kabar miring datang dari keluarga David Naif. Karena tampaknya keluarga David Naif terbilang harmonis. Di akun Instagramnya, Audrey Davis kerap memperlihatkan kedekatan dengan sang ayah, ibu, dan juga adik laki-lakinya. 450 untuk yang piknik bersama keluarga hari Minggu di Pantai Gunung Kil. Ini kalau DGR 2019. Jika dilihat dari beberapa unggahan foto di akun Instagramnya, Audrey merupakan sosok anak muda yang hobi traveling. Ia telah mengunjungi beberapa tempat wisata baik di dalam maupun luar negeri. Have a nice day everyone. Sunday afternoon. Hari Minggu ya? Iya. Bersama